Sambil menunggu pertarungan di pertandingan kedua, akan kami informasikan yang akan berlaga pada hari Senin tanggal 12 September 2022. Di pertandingan pertama akan turun tim Redwood Dara FC dari Kelurahan Dara akan berhadapan dengan tim Jeraco United dari Kecamatan Wang. Kemudian di pertandingan kedua akan turun tim Sparta FC dari Rabatumpu Timur akan berhadapan dengan ACSB 86 dari Kampung Sumbawa. Sekali lagi yang akan berlaga pada edisi Senin tanggal 12 September 2022. Di pertandingan pertama akan turun tim Redwood Dara FC dari Kelurahan Dara akan berhadapan dengan tim Jeraco United dari Kecamatan Wawo. Kemudian di pertandingan kedua akan turun tim Sparta FC dari Rabat Bumpu Timur akan berhadapan dengan tim ACSP 86 dari Kampung Sumbawa. Sampai dah, Bang Obama. Baik, para penonton dan para bolamania, sesaat lagi akan kita nantikan keseruan yang akan terjadi dan tidak kalah serunya dengan pertandingan pertama tadi. Dan kali ini di pertandingan kedua akan mempertemukan tim ABT FC akan berhadapan dengan tim PS Kusum FC, salah satu tim perwakilan dari Kecamatan Sape, tempatnya di Desa Bugis, Kusum. Baik, para penonton dan para pemain, rupanya kewabu pertama sudah dimulai. Dan kita saksikan PS Kusum berada di sebelah kanan panggung tinggi dengan memakai jersey biru kombinasi kuning. Kemudian berhadapan dengan tim ABT FC berada di sebelah kiri panggung tinggi dengan memakai jersey merah hitam atau merah pink. Dan masih pemimpin pertandingan besar ini Bang Manches dibantu oleh asisten 1 Bang Yudi dan asisten 2 Bang Sadam. Baik, para penonton, kita saksikan bersama-sama. Kali ini cukup seru, langsung melakukan daya goblak yang begitu luar biasa. Kali ini ABT FC mencoba melakukan sebuah shooting tadi lewat kaki seorang Didi, namun sayang masih meninggi atau melebar atau melayang jauh di atas mister. Kali ini PS Kusum Rian
Bola kembali keluar area pertandingan, lempar ke dalam hati anak Gusung. Pendek saja. Sadam langsung melebar ke kanan. Masih kita saksikan berbahaya datang lagi. Lagi-lagi kita saksikan cukup tenang. Seorang Gusti. Kalau untuk sampai apa sampai lambus waktu pun sudah mulai berlatih untuk sempat kali ini. Sudah lakukan, pendek saja. Ada Rian. Masih bisa diintercept. Dua belas serangan diperlihatkan oleh awal babak pertama dari dua tim ini. Update check kali ini. Lagi-lagi lettingan yang tidak akurat. Bola keluar area pertandingan, lebar ke dalam. Masih ada PS Busung FC. Pendek saja. Ah, sayang tadi rupa-rupanya lemparan yang error dilakukan oleh Sadam. Dan beralih kali ini. Abim langsung ke dalam. Masih bisa diintercept. Coba dikejar kembali oleh Rakit. Masih kita saksikan Rakit. Berbahaya. Rupa-rupanya Rakit yang dimiliki oleh kubu dari ABT FC. Dan kita saksikan peluang pertama dimiliki tentunya. Dan kita saksikan ada beberapa orang pemain dari ABT berada di kotak 16. PSG sudah lakukan. Lagi-lagi kemelut terjadi tadi. Namun sayang headingannya masih melebar. Dan kembali menghasilkan kick ball. Rian. Masih kita saksikan melebar ke kiri. Ada Ali. Dan kembali gini saudara, luar biasa. Masih terjadi keseruan yang sangat luar biasa. Di awal-awal babak pertama di dua tim langsung melakukan jual beli serangan. Kita saksikan Rian. Rian gagal tadi, Rian terlalu melaur. Rupa-rupanya lebih dulu terjadi pelanggaran. Dan kali ini sebuah usaha yang masih gagal. Kesempatan tentunya dimiliki oleh kubu ABT. ABT jauh. Dan kali ini kesempatan kembali tercipta. Kita saksikan bersama-sama Zulfikar kali ini. Zul berbahaya. Masih daur. Rupa-rupanya Aitoin Hakom penjaga yang dilindung oleh wasit. Ke belakang saja Muhammad Diran, kali ini Rian. Masih kita saksikan, mana anak PS Kusung mencoba mengatur seperti berbahaya. Sebuah percobaan shooting jarak jauh dari Nobe tadi. Namun lagi-lagi masih melemah seorang. Dan kita saksikan bersama-sama, terjadi keseruan yang begitu indah. Pertarungan antara dua tim yang memiliki ambisius besar untuk bisa meraih kemenangan. Dan siapakah yang akan mampu mengibarkan panci kebesarannya pada sore hari ini? Akan ke ABT FC, salah satu tim perwakilan dari Kelurahan Jati Baru asal kota Kota Bima, ataukah mungkin PS Kusung FC perwakilan dari Kecamatan Sapi yang akan keluar menjadi yang terbaik. Masih ya, lagi-lagi terdengar suara karaoke raca antara Edi dengan Edi, dan aku mulai melancung karaoke raca dengan kesempatan kali ini kembali dimiliki oleh PS Kusung. Kita saksikan suara lagi-lagi. Sudah lakukan berbahaya. Bola yang begitu sulit datang tadi, namun mampu dihitung dengan baik. Namun sayang masih mengenai Mister Gawang. Sebuah percobaan yang harus terus dilakukan. Percobaan yang kembali harus diulang untuk bisa mencuri atau menciptakan gol tentunya. Ada nih ABT FC berbahaya. Zulfikar langsung berikan terobosan. Masih kita saksikan lagi-lagi. Zulfikar tadi berusaha untuk bisa lakukan free time. Lengat balik kali ini. Kita saksikan masih ada penggawa terakhir atau M. Diran. Yang lagi-lagi salah satu goalkeeper yang begitu solid. Freiburg. Kali ini Rian langsung melebar berbahaya. Coba dikejar kembali oleh Minze. Glenn Ferdi. Update kali ini kita saksikan masih berusaha melakukan sebuah serangan balik. Gagal saudara. Lagi-lagi kita saksikan terupas berbahaya. Ada Glenn Ferdi. Lemparan ke dalam masih anak-anak PS Kusung. Hati-hati, ketenangan harus bisa dimiliki. Jangan terburu-buru, karena selalu saya satu saja kesalahan yang dilakukan maka akan beralih.
Hal ini APT FC kembali mengatur sebuah strategi dengan melakukan atau memanfaatkan lapangan, melakukan umpan-umpan panjang berbahaya karena Dedi Setiawan. Kembali ke Dedi, masih Dedi kecil mungil namun cerdik. Dedi umpan serupa berbahaya dia. Luar biasa suara kita saksikan, kesempatan kembali tercipta. Lebih-lebih dimiliki oleh dua tim ini. Hal ini APS Kusum sayang tadi terlalu cepat mengambil keputusan. Berbahaya. Kembali kesempatan kali ini wasit buat tendangan juri berbahaya. Dedi Rian, serangan balik masih cukup tenang saudara seorang Dilan. Sedikit mengenai sang pengadilan tadi, dan kali ini bola fair play akan dilakukan. Serangan demi serangan, jual beli serangan diperlihatkan. Namun masih sampai detik ini, walaupun kali beberapa kali kesempatan terjadi berbahaya, tidak bisa atau tidak mampu meloloskan diri Glenn Ferdi. APT kali ini masih kita saksikan luar biasa suara, masih kesaruan terjadi di Rian. Masih melemah. Serangan balik kali ini kantor ET. APT kembali mengatur sebuah strategi. Berbau sayang tadi kontrol yang tidak akurat dari Abim. Bola keluar area lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Masuk kami over dari Dedi Mijwar, Lalebar datang lagi membantu. Kali serangan balik berbahaya, menyisir jatuhkan dan Nobe gagal tadi. Nobe datang lagi membantu seorang Glenn Ferdi. Nobe tarik ke tengah. Anggur merah. Kita saksikan bersama-sama seorang Rakit langsung berikan umpan jauh berbahaya masuk ke 16. Masih ada para penggawa bertahan cukup solid. Serangan balik kali ini ada Nobe. Rakit kembali mampu menduel, memenangkan duel. Rakit dua kali percobaan yang sama diberikan umpan panjang jauh dari Dedi. Tidak ada ruang sedikit untuk bisa melakukan sebuah tendangan saudara, karena memang tercutup ruang gerak tadi. Masih terjadi keseruan. Lagi-lagi kali ini APT kembali mengatur sebuah strategi. Berapa yang terjadi rupanya lebih dulu terjadi pelanggaran. Dan cukup solid, sudah cukup seru pertandingan pada sore hari ini. Ambisius besar dari dua tim itu bisa memenangkan pertandingan. Siapakah yang akan keluar menjadi yang terbaik pada sore hari ini dan bisa membawa pulang satu kemenangan. PS Kusum kembali mengatur. Nobe rupas berbahaya. Datang lagi second line. Ada Alif Maulana. Alif pendek. Alif ke tengah. Sudah bagus maksudnya tadi memainkan satu permainan cantik 1-2 dan tiki taka ala Barca pun dilakukan. Namun sayang sudah dibaca dan antisipasi kali ini Rian Hidayat langsung berikan umpan melebar ke kanan. Ada Glenn Ferdi. Sayang tadi Glenn tidak mampu meloloskan diri. Bola berakhir. Mencoba melakukan sebuah shooting keras. Namun alirannya masih menjauh saudara, sebuah percobaan yang lagi-lagi harus bisa diulang oleh seorang Rian, pemain andalan yang dimiliki oleh PS Kusum dengan aksi-aksi yang begitu menawan, dengan aksi-aksi ancaman yang cukup berbahaya tadi. Dan kali ini kita saksikan bersama-sama Sid. Ya baik, kembali ke lapangan pertandingan. Kali ini kesempatan untuk APT lewat sebuah tendangan bebas. Kita saksikan di area yang begitu ideal tentunya. Ancang-ancang Rakit masih bisa diintercept dengan Violet Dangkrak. Ya, Ponteo Kukum ya. Ya, takutnya nanti bisa mencederai lawan. Jadi, Alif. Kontrol yang tidak akurat dari Saddam Hussein. Dan kali ini lemparan ke dalam tentunya masih anak APT. Dua kali ketahanan yang sama diserang Abim dengan melakukan lemparan yang error. Dan kali ini kembali beralih PS Kusum. Saddam ke tengah
Masih ada seorang Alif tadi, hal ini Nobe pendek saja. Coba Irfan datang membantu saudara. Ali ini melebar ke kiri, ke kanan dari Minse. Dan kembali bola keluar area pertandingan. Lembo Ade, Aridoho, Mahari Mabikuntare. Jagan colak ya sedore. Jadi, cukup tenang saudara. Para penggawa, lagi-lagi nyaris tadi melakukan sebuah kesalahan. Namun sudah diperbaiki langsung. Bola keluar kembali area. Lemparan ke dalam, masih anak-anak ABT. Ke belakang saja, Diran. Kontrol yang sudah Nobe. Bertahaya Rian ke tengah. Akhirnya saudara, setelah berjuang mati-matian, telah berusaha beberapa kali, kesempatan lainnya bisa dimanfaatkan dengan baik lewat pemain cantik 1-2 dari 3 punggawa depan yang dimiliki oleh PS Kusum. Cuma isi kena nih panah itu nomor punggung 8 Minse. Hal ini Benobe masih bisa diintersep dengan baik saudara. Lagi-lagi saudara, cukup tenang, cukup pelan tapi pasti anak-anak PS Kusum mencoba mengepung atau memborbardil pertahanan dari APT FC. Hal ini menghasilkan sebuah corner kick, tendangan penjerit. Glenn Sadam. Nobe tadi gagal tadi, namun kali ini APT FC. Masih terjadi keseruan yang begitu mendebarkan. Kali ini kesempatan diberikan kepada PS Kusum lewat sebuah tendangan bebas. Ada Nobe langsung berikan umpan terupas berbahaya datangnya. Lagi-lagi masih bisa diintersep dengan baik. Kembali lagi-lagi, bukan merupakan ancaman bagi seorang Kuang. Goalkeeper yang dimiliki APT. Kali ini kembali anak-anak PS Kusum mengatur sebuah strategi ke tengah berbahaya. Alif lagi-lagi melebar ke kiri. Masih bisa diantar dengan baik. Dan kali ini dimenangkan duel. Diberikan saja bola melihat. Tapa. Irfan, pendek saja. Glenn tadi yang dituju. Namun lagi-lagi kita tadikan dua orang terkapar. Pelanggaran gaya wasit. Dan kali ini kesempatan tentunya. Rupa-rupanya kali ini diberikan kepada APT FC. Langsung berikan umpan jauh. Kita saksikan. Sayang tadi saudara. Nobe ke tengah. Kali ini kembali kita saksikan. Lagi-lagi Rian melebar ke kanan. Coba dikejar oleh Minse. Nobe kembali mencoba menjinakkan bola. Nobe. Umpan yang pertama. Minse ke tengah. Rian bola. Terlambat keputusan yang diambil seorang itu, yang sebuah peluang matang, sebuah peluang yang sudah ada di depan mata. Sayang yang harus disia-siakan oleh Rian Hidayat. Anda aja Rian memiliki ketenangan, tentunya akan bisa menggandakan keunggulan. Namun apalah daya, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Itulah kira-kira pepatah yang bisa menggambarkan kepada seorang Rian. Mainahu ete buki ipil lo bala ete papa. Mari APT kali ini disajikan. Tidak ada ruang segitu. Berbahaya. Bola. Masih membentuk. Lagi. Dan pemain yang masuk di interval kedua tadi mampu memberikan sebuah ancaman yang begitu berbahaya. Dua kali kesempatan yang dimiliki dan terakhir melakukan lesatan. Namun sayang masih sedikit melebar. Luar biasa, semakin terus semakin mendebar ke pertandingan. Lagi-lagi APC. Dan
dangdut tatatata dangdut tatatata harus dikandaskan pergerakan serang dadang rupa-rupanya dan sengaja dipersiapkan di bangku bank untuk bermain di interval babak kedua. Kita saksikan dan kali ini masih meringit kesakitan dengan memegang hanya beberapa senti saja di luar kotak 16. Siapakah yang menjadi eksekutor? Rupa-rupanya pemain dengan memakai jersey 13, Harry. Harry. Harry Tas masih membentur pagar hidup dari Uyen. Hahaha. Terus mengepung rakit kali ini. Langsung berikan umpan jauh bermain masuk ke tanah lagi. Masuk ke lagi. Rian. Coba dikejar Minse. Terlalu cepat memberikan keputusan Minse. Alin Obe. Dedi Nobe kembali masih berusaha untuk bisa mengejar kembali. Nobe pendek lagi-lagi. Masih kali ini anak-anak dari PS Kusung. Play on bukan merupakan pelanggaran. Nobe pendek. Rian melebar lagi ke tengah. Gagal. Dicuri kembali anak-anak BT ke tengah kembali kita saksikan dari Rakit. Salam sayang dari Kuan. Dan oh sayang tadi dan terlalu keluar upaya yang terus diberikan tadi. Rian ke tengah masih ada punggawa bertahan tadi, namun kali ini masih untuk anak-anak dari PS Kusung FC, salah satu tim perwakilan dari Kecamatan Sapi Kabupaten Kina Pendek saja. Rian masih Rian, Sadam datang membantu, Sadam terus pas berbahaya, Minse ke tengah, Geloba, Gobe, Glenn. Dan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh para penggawa bertahan dari kubu ABT tadi. Dan harus diberikan kesempatan tentunya untuk PS Kusung karena melakukan tangkapan bola yang dikembalikan oleh rekannya. Coba dia kontrol tadi maka tidak akan terjadi seperti ini. Dan kita saksikan kesempatan tentunya untuk bisa menggandakan kedudukan bagi anak-anak PS Kusung. Siapakah yang menjadi eksekutor dan teknik apa yang akan dilakukan? Ada Gobe dan Glenn. Sudah lakukan. Nobe maksud kami tadi. Dan rupa-rupanya belum selesai, belum berhenti. Upaya terus lakukan kali ini menghasilkan sebuah corner kick. Slam. Sudah lakukan. Nobe, rupa-rupanya sedikit menjitu tangan Nobe tadi. Dan akhirnya bola pun harus dihentikan sejenak karena sedikit lebih dulu terjadi pelanggaran. APT. Waktu terus berjalan, menit terus berlalu, menit-menit yang sangat krusial tentunya. Perjuangan tetap harus diperlihatkan oleh anak-anak ABT untuk bisa mengejar ketertinggalan sementara. Dan lebar lagi ke kanan. Berbahaya Dedi, tidak ada ruang sedikit pun karena memang sudah diruang tutup tadi. Kali ini Nobe pendek saja, Minse. Oh Minse, ke tengah, Glenn Ferdi. Ada lagi datang membantu seorang Ali. Ali. Luar biasa anak-anak Bukit ini sudah mampu memperlihatkan permainan yang begitu aduhai. Serangan balik kali ini Rakit. Pendek saja. Masih kita saksikan. Penetrasi dilakukan playoff bukan berbahaya pelanggaran pemain tadi. Dan serangan balik kali lagi. Alif. Masih Alif. Alif. Terupas. Rian Minse yang dituju namun terlalu dalam posisi Minse tadi. Kuang. Alif tadi salah. Ali ini Uyen. Masih Uyen melebar. Dedi coba mengejar. Dedi walaupun sudah mampu memberikan umpan berbahaya. Rakit ke hulu.
Nobe, 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 Kuang. Cukup tenang Kuang, goalkeepernya dimiliki ABT. Masih kita saksikan. Usaha terus lakukan kali ini lewat kaki Dedi memberikan umpan jauh ke tengah dan Alif, Alif, Nobe. Masih kita saksikan bersama-sama PS Gusun kembali mengatur sebuah strategi, sebuah umpan terupas, Kuang kembali tidak perlu dilakukan serang Rian ya, karena memang kencangnya sprint yang dilakukan Rian akhirnya berterabakan taprakan dengan Kuang. Dedi masih cukup solid saudara, punggawa bertahan dari PS Gusung yang lagi-lagi mampu menggagalkan kali ini Nobe. Nobe aja Nobe, Nobe, nominal besar Makias atau umpan panjang ke tengah, lagi-lagi kita saksikan masih cukup solid. Kali ini serangan balikan tercepat lakukan oleh ABT. Bisa menyamakan kedudukan kali ini karena mereka tertinggal dengan skor 1-0. Kita saksikan Klen kali ini, Klen, 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 Klen. Ada Riyad, Riyad, Riyad berusaha untuk bisa menerobos masuk. Namun rapatnya barisan pertahanan sehingga nyaris tidak ada ruang sedikit pun. Namun kali ini kembali menghasilkan sebuah corner kick. Nobel langsung mengambil inisiatif untuk menjadi eksekutor tendangan bebas. Alimi Sadam sudah berusaha naik. Nobe gagal tadi Nobe. Kali ini ada Reza gagal. Berbahaya Minse. To Minse. To Minse. To 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 Minse. To 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 Minse. Tonggeranda. Terguling-guling. Terkapar-kapar. Lagi-lagi kali ini Irfan yang menjadi korban pemberutaman anak-anak ABT. Namun hati-hati Pak Nari-Nari. Irfan salah satu defender atau akhirnya saudara kartu kuning kembali keluar dari saku sang pengadil dan diberikan kepada pemain-pemain ABT karena sedikit melakukan pelanggaran keras tadi. Irfan masih harus diberikan perawatan yang cukup serius. Ali ini Ali rupa-rupanya diambil Arik. Ali kembali Nobe. Nobe berbahaya tadi namun bisa diintercept. Oh sayang tadi Dedi. Dan tidak bisa dipungkiri saudara karena memang lapangan yang sedikit ekstrim karena dua hari yang lalu terguyur hujan yang begitu deras. Akhirnya lapangan harus DCDI seperti ini. Mudah-mudahan anggota panitia bisa meratakan atau menyediakan satu housing arena. Masih dan terupas maksudnya Dedi. Dedi tidak bisa bergerak sama sekali Dedi. Dan penes saya. Bola keluar area dan pendek saja, masih kita saksikan usaha Uyen, Uyen, Dedi, Dedi, sayang tadi Dedi, rupa-rupanya sedikit melewati garis pembatas dan suara pengeras suara dari aula masjid sudah diperdengarkan, bertanda waktu sudah hampir maghrib, namun usaha terus dicoba bagi anak-anak dari KPT bisa mengejar. Uyen tengah lain ngeri-ngeri lihatku, saya ngeri-ngeri melihatnya ketika Edi dengan Edi beradu keradu rapa, akhirnya dua orang terkapar. Pak Nari-Nari dohe dikasih jarak ating Eta Edi malam minggu PT Wetilam apelana lempok Edi ini lempok Edi mentau kekasire tilon laos siap ya re. Kesempatan kembali dimiliki oleh anak-anak dari ABT FC lewat tendangan bebas kali ini. Ada dua punggawa dari ABT mencoba berhadapan dengan bola, ada Dan dan ada Dedi. Siapakah yang akan menjadi eksekutor? Ada tiga punggawa. PS Gusung mencoba membangun pagi hidup dan ancang-ancang dan ancang-ancang dan pendek. Ale! Sayang 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 beribu kali sayang. Ma
Masih ada kesempatan tentunya bagi kubu ABT untuk bisa mengejar ketinggalan. Hal ini Dedi mencoba mengatur bola. Dedi, ahai. Glenn, gagal tadi Glenn, mampu dicuri kembali. ABT kembali mengatur sebuah strategi. Dedi ke tengah. Masih Dedi. Berdua mau dengan Glenn. Masih terjadi keseruan sangat luar biasa, play on, bukan berbangga pelanggaran tadi, walaupun angkat tangan sudah minta bantuan, namun tidak melulukan hati sang pengadil. Sadam, Nobe sudah rupanya sudah kembali masuk ke area pertandingan, sebuah umpan panjang, now, play on. Wangak air mancil, tuh bola deh. Luar bahaya kali ini ABT melebar ke kiri. Masih kita saksikan. Lagi-lagi rupa-rupanya lebih dulu terjadi pelanggaran. Dan kita tahu bahwa di dalam satu pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang itu memang suatu usaha dan pencapaian yang sangat luar biasa tentunya. Tetapi bagi yang kalah, janganlah Anda berkecil hati. Yakin dan percaya bahwa kekalahan adalah merupakan sebuah kemenangan yang tertunda. Masih kita saksikan keseruan terjadi sisa menit babak 2 ini. Lagi-lagi kali ini Alif langsung berikan umpan jauh. Nobe. Ada sedikit dorongan tadi dan kembali dimiliki oleh kubu dari PS Gozung. Alif. Kuan. Lang Nobe lagi-lagi. Minse. Masih Minse, dua orang mengawal pergerakan dari Minse. Masih membentur kali ini, Rian ke tengah Nobe. Datang lagi Alif, lebar lagi ke kanan. Luar biasa, tendangan kaget dari Nobe. Membuat Kuang harus jatuh bangun untuk bisa menyelamatkan bola tadi. Dan kali ini kembali menghasilkan sebuah corner kick di sisa menit akhir di babak kedua sudah lakukan. Nobe, wow, sayang tadi sudah bagus maksudnya melakukan sebuah shooting, namun masih jauh dari sasaran dan kibaran bendera merah sudah dikibarkan oleh sang pengadil, sang inspektur pertandingan. Bersamaan itu pula terjadi atau terdengar peluit panjang berbunyi pertandingan babak kedua telah usai dan kemenangan mampu dikemas dengan baik oleh kubu PS Gusum dengan skor 1-0. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada ABT FC dari Kelurahan Jati Baru yang sudah ikut berpartisipasi dalam turnamen Pemuda Cuidara Cup yang pertama ini. Kemudian selamat tentunya kami sampaikan kepada PS Gusum dari Bugis Sape yang sudah mampu meraih kemenangan dan bisa memastikan diri lolos ke fase ketiga. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pada sore hari ini. Mada Ubaneo pamit undur diri. Sampai jumpa besok di jam sama, di tempat yang sama dengan pertandingan-pertandingan yang lebih seru tentunya. Dan juga Anda kembali bersama Ubaneo pulang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.